Oke, jadi hari ini gue mau review salah satu makanan khas dari Belanda. Jadi buat kalian yang mungkin someday bisa mengunjungi negara Belanda. Dan hari ini gue mau nyobain makanan khas Belanda. Namanya adalah haring. Jadi haring ini kita harus makannya tanpa dimasak, mentah, cuman pakai bawang bombay. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya. Tadaa. Jadi ini adalah ikan mentah, dan ikan mentah ini salah satu makanan favorit di Belanda. Jadi buat para turis, kalau nggak nyobain ikan mentah ini kayaknya nggak afdol. Jadi ikan mentah ini kita cuman makan sama, di sini ada bawang bombay khusus buat kalian. Saya mau review dan kasih tahu kalian gimana rasanya. Biasanya ini dijual di pinggir-pinggir jalan di daerah Amsterdam ataupun di tempat yang banyak dikunjungi para turis. Dan para turis biasanya nyobain kayak gini. Meskipun Belanda juga terkenal sama yang namanya keju, dan Belanda juga terkenal sama yang namanya ikan segar. Jadi hari ini sebetulnya rasanya udah pernah coba sih. Buat kalian yang nggak terlalu suka anyir, mungkin nggak terlalu recommended ya. Cara makannya, kita ambil ekornya dan kita makan langsung dalam satu atau dua. Kita langsung coba aja. Oke, kita buka. Kita pelatik. Ini kayak unboxing. Ini ikan haring kalau di Indonesia namanya apa ya? Yang tahu komen di bawah. Jadi ini cara makannya. Ini benar-benar mentah guys. Jadi ini nggak dimasak, nggak dibumbuin, nggak tau ya. Ini baunya kecium nggak? Kecium nggak? Oke, ini cara makannya. Kita celupin ke dalam sini. Harus ditaburin dulu kali ya. Ditaburin dulu bawang bombanya. Tapi ini sehat banget loh. Ini yang mungkin otaknya di bawah rata-rata. Orang Jepang kan banyak makan ikan mentah tuh pada pinter-pinter guys. Jadi buat kalian yang mungkin IQ-nya di bawah rata-rata, sering-sering makan ikan mentah. Oke. Ini kayak gitu. Ups. Agak licin guys. Ini kayak gini. Set. Ups. Ini langsung dimakan kayak gini guys. Satu atau mungkin dua atau tiga lahapan. Nungguin ya. Nungguin ya. Oke, okay, 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya suka apa enggak, sebetulnya enggak terlalu suka. Cuman karena ini sehat, jadi oke lah. Gue bisa tahan. Mungkin buat kalian yang enggak suka ikan mentah dan yang anyir-anyir gitu, mungkin udah muntah. Ini udah enggak ada durinya guys, jadi duri di dalam ini udah dibuang.
Oke, lapan kedua. Ada yang mau nyobain? Gak tau ya kak. Ini kayak ikan. Kenapa ya? Kalau di sini sebutnya ikan haring. Satu kali lapan lagi guys. Ini agak asin-asin. Tapi karena gue mikirnya ini sehat dan ini bagus banget buat otak gue yang kadang-kadang lemot. Buat otak gue yang kadang-kadang lemot. Lemot. Oke lah. Tapi kalau dibilang enak apa enggak, ini kayaknya lebih enak lagi digoreng, ditepungin. Kalau enggak dipakai bumbu kuning. Ini kayaknya lebih mantap. Tapi karena ini adalah salah satu makanan khas Belanda, jadi buat kalian yang mungkin suatu saat punya rezeki dan bisa datang ke Belanda, kalian harus nyobain ini. Wajib. Oke guys, jadi segitu aja review ikan haring khas Belanda ini. Ini kayaknya gue gak bakalan makan yang satunya lagi deh, karena ini kayaknya udah agak kenyang. Yang suka ikan mentah silahkan komen di bawah. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan di share di sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, thanks for watching. Bye-bye.